Baik, pagi tadi itu Dr. Mahathir Mohamad mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai atasan Kementerian Kewangan pada hari ketiga sebagai Perdana Menteri Interim. Mesyuarat bagi membincangkan pakej rangsangan ekonomi yang bakal diumumkan tidak lama lagi. Sebanyak 4 keping gambar mesyuarat dimuat di media sosial Tun Dr. Mahathir. Mesyuarat dihadiri Penasihat Ekonomi Perdana Menteri Dr. Mohamad Abdul Khalid, Penasihat Media dan Komunikasi Dato' Abdul Kadir Jassin dan Pengarah Pejabat Belanjawan Negara Kementerian Kewangan Johan Mahmud Merican. Sebelum ini, pakej rangsangan ekonomi dijadual diumumkan esok.